Lo, dekem deh serewe itu tales, iyo, tidak no. Sabar, nunggu temannya. Menurut firasat mau makan ini kelihatannya. Mau makan ya. Ya? Lubangnya gede mas. Lubangnya ya sakoboan. Mbok belut deh. Cari posisinya. Kajatan. Lu, naik turun. Bagaimana coba ya? Oke. Saya cek dulu mas. Itu. Nerowong, waduh. Iya. Okay. Bagaimana pancing ya? Oke. Okay. Bismillah mau ya. Oke, okay, ayo nak ini nak. Ayah bawa roti. Ini kan? Godain mas. Godain. Lo, itu. Naik turun. Tidak itu. Terus, aku langsung. Mantap ya lo. Lah, langsung dicolong ya ulutnya. Kok nyamping gitu ya? Iya nyamping. Cerot. Oh kena. Oh lah kok melintir. Kan ini cepetan ya. Masuk lagi sama ini melintir. Betul lah susah antap lu. Berarti tadi buntu mas. Tapi nyokot sih emang ya. Gede biasanya nyokot lu sama lu. Gak dibilang tapi gak kafe kok. Gak kafe. Gak kafe. Mantap banget. Bagus. Oh, kena. Katanya belumnya lumayan dapat rezeki. Ayo. Hei, gua paling bang. Lumayan enggak ya? Lumayan. Sampai gini. Lulu ambrol. Warning gitu, Bang. Bang. Warning. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya, Camro CCS ya, dalam acara mancing belut. Oke, masih kesempatan yang bagus ini, saya akan mancing di sini masih. Tempatnya seram sekali masih ya, di sebelah petren ya. Tapi tidak apa-apa masih, yang penting kita sopan dan berusaha. Tidak sendiri masih, Mas Javi. Oke. Jawara masih. Tuh Master Chandra dan Master Honeymoon. Ya, ini golongan orang yang sudah nekek-nekek mas ini. Oke mas, enggak pakai lama ya, saya merapal doa dulu mas, supaya kita semua selamat dan dapat belut yang banyak mas. Oke, ikuti mas, come on, let's go. Oh itu mas ya, Rawa Carlos mas. Oh ya, ini Rawa Rawi. Mas Yapi dapat lubang kelihatannya ini. Nah, ini dapat lubang habis saya ternyata ngembos keluar air seperti ini ya. Iya, lubangnya kok ombo sekali mas. Begitu cilik. Mudah-mudahan saja besar. Semoga saja masih berhenti nih. Masih di mut. Loh, di titili. Maju mundur. Oke. Tarik pelan saja. Waduh, wis kena wis. Wis. Waduh, tuh. Lutung. Ini namanya lumayan. Sarung. Lutung itu lumayan maksudnya ya. Lumayan. Bukan apa? Monyet. Bukan monyet ya. Lumayan. Masa mancing dapat lutung. Masa dapat lutung. Mancing belut dapat lutung gimana, Bang? Di bahasa Jawanya lumayan apa itu lutung. Cekrak gitu. Nginjek kayu yang. Oh, nginjek kayu. Get-geti ya, Bang. Oke, rezeki. Cari yang lebih besar lagi, Bang. Amin. Lo. Dekem deh serewe itu tales. Iya, tidak no. Sabar, nunggu temannya. Menurut firasat mau makan ini kelihatannya. Mau makan ini. Ya. Wah. Ya. Lubangnya gede mas. Lubangnya ya sakoboan. Mbo belut deh. Cari posisinya enak. Kajatan. Lu, naik turun. Bagaimana coba ya? Oke. Saya cek dulu mas. Itu. Istimewa lu. Nerowong. Waduh. Lubangnya ombo. Iya. Okay. Bagaimana pancing ya? Oke. Okay. Bismillah mau ya. Oke, ayo nak ini nak. Ayah bawa roti. Naik kan? Godain mas. Godain. Lu, itu.
naik turun. Cidek iku. Iya. Waduh, lah kok langsung. Loh, mantap iku. Lah, langsung dicolong we ulute. Kok nyamping ulute ya? Iya, nyamping. Crot. Wes. Wah, lah kok melintir. Sikat we cepetan we. Mosok lengeh sakmene melintir. Wah, oh, kuning-kuning lumayan kok, lumayan. Lumajang ya. Ternyata ya. Lumayan. Oh. Lumayan ternyata. Saya sekali banget. Enggak bisa digodain. Ya, saya waktu saya godain lah belutnya kan. Dari nyam samping. Iya, lumayan kuning ya. Oke. Lanjut, kita lanjut lagi. Oke. Mas Halimun kelihatannya serius. Bawahi pohon taras. Mana lubangnya, Mas? Ini. Lu. Ada lubang kok 100% gitu. Mudah-mudahan ada isinya. Wah, ya itu percaya masalah itu, Mas. Buat lubang ini pinjak depannya enggak keras. Oh, enggak apa-apa. Aman. Pinjak depan itu. Aduh. Nah itu lubangnya mas ketruk. Sing dia ini tuh tak kira sing pinggir. Waduh, bukan ini. Lubangnya anu obah gede mas. Biar coba dulu ya. Ini lubangnya dibeli boleh. Ini oke, saya coba dulu ya. Oke, mudah-mudahan lubang belut lubang tak dijual masih bagus kan. Keren banget ya. Loh, super istimewa itu lubangnya. Wis, mantap lo. Oh, lah kok mek ngono tok. Kate tak gudo-gudo. Udah ini mungkin ya. Oke, coba tarik pelan. Trot. Giat sep. Waduh. Oh, cantol. Cangkeme nyantol. Lumayan tanggung. Oh, segini. Segini kok. Ya. Ceki disyukuri mas. Kirain puper. Ternyata suprit. Alhamdulillah ya. Tempat ramah seperti ini ya nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Cari yang lebih besar lagi. Kokot belut ini. Keliru. Wah. Coba dulu ya. Ngabur belutnya ini. Katanya dari jauh kok kira-kira dicopot. Aduh, langsung santap lu. Oh, langsung santap. Berarti tadi buntu mas. Wah. Itu nyokot itu memang ya, gede biasanya nyokot pelut ini. Enggak sepira tapi gak kabel kok. Gak kabel. Lele kabel. Mantap banget. Paus. Wah, kena. Katanya pelutnya lumayan dapat driji. Ayo. Ayo. Oke, gue paling bang. Lumayan gak ya? Lumayan. Oh, sampai gini. Lulu ambrol. Oh, koneng gitu bang. Kuning. Kalau segini ya sudah hampir babon. Kuning. Sudah hampir babon segini nih. Kalau di sawah. Babon sawah. Untung tangannya enggak putus banget nih. Dicokot Bang ya. Iya. Wah. Sayang emang enggak kerekam. Bisa remuk tangan kalau digigit. Saya juga mati. Jadi punya apa? Punya saya saja. Jadi mohon maaf, bukan niat untuk bicara kotor ya. Jadi refleks kaget tadi. Mau gimana? Jangan lupa disopot ya. Refleks. Solawat Jawa masih. Oke, lumayan ya. Oke, mantap. Kelihatannya kajatan. Ini. Mas Chandra. Sambil nyantai. Oke. Mancing ya begini. Ternyata kok ono cop api. Nah, iya. Iya. Tak rizikan aja. Siapa tahu, Mas, di dalamnya mengandung 29 ya. Oh, itu. Oh, ternyata lubangnya ganteng. Wah, melompong itu, Mas. Iya. Istimewa ya. Sayang kan kalau enggak direkam? Sayang banget. Kalau enggak melek enggak dapat lubang seperti ini. Turut tak agak aleh, copy. Okay. Ini ada dua lubang yang mana ini yang asli ini? Kayaknya yang situ yang bersih airnya. Oh iya. Mana bang lubangnya? Itu dia. Itu. Sudah siap semuanya? Oke. Okay. Coba dulu ya. Oke. 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 Wah itu dia. Masukin pelan-pelan. Super melompong ya. Super melompong, super jernih airnya. Kita rekam dari jauh saja. Enggak ada pergerakan tadi. Ada pergerakan? Belum. Oh, belum. Masih usaha. Masih berdoa. Iya. Berdoa toh enggak usaha ya. Oke. Masuk terus, Pak. Oh. Ada. Masuk santap. Nyantol dan santap, Lek. Punya tol. Iya, kecelik. Oh, tol ya, Bang. Iya. Kira-kira. Oh, Bang, sekeren ini masa enggak di sini. Minta diketain. Kayaknya bening banget itu lubangnya. Iya itu.
Istimewa. Ini kalau rumah ini perumahan ini. Villa. Villa. Villanya Belut ini. Agro Kencana. Besar. Dan udah isinya juga besar kalau emang ada. Semoga besar. Arahnya kemana itu, Bang? Arahnya turun ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Oh jangan naik. Duduk, gelembung. Wah itu. Sudah mulai gitu. Mulai batuk. Mulai ada pergerakan. Lu kok batuk tok? Lu kutuk tok. Apa iki, Mas? Belum. Sebentar lagi. Lu kutuk terpontuk tes iki. Naik turun gendut itu. Naik gendut ya? Iya. Kan masih dicium-cium itu, Mas. Kan terasa gurih loh. Terasa gurih ya dimakan. Ora krisih. Kok melentir. Tos. Oke. Loh, gede. Waduh. Kita nyantol giwan itu nyantol. Ya Allah. Oke. Oke, Mas. Mancing rupanya cukup sampai di sini ya. Teman-teman sudah capek semua, itu Mas Chandra juga sudah lemas. Mas Jabi juga lemas. Mas Hanimun juga lemas. Saya belum lemas. Oke, Mas ya, lain kali kita sambung lagi ya, mancing dicari tempat-tempat spot-spot yang menantang. Soalnya saya suka yang menantang-menantang, Mas. Oke, Mas, dari kami ya, Malang Melintang, kalau ada salah-salah kata dari kami, saya Amur JS, mohon maaf ya atas segala kekurangan. Jangan lupa mampir ke channel Mas Hanimun Fishing, Mas Ahmad Javi, Chandra Istiawan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi mantap.